Kembali dalam seputar Mas Berlin Cakap kali ini, pemirsa masih dijumpai pedagang kaki lima beroperasi melebihi jam operasional saat kebijakan pemberlakuan pembatasan masyarakat atau PPKM darurat di Kebumen. Polres Kebumen himbau pedagang kaki lima dengan membagikan paket beras kepada PKL. Belakangan ini sering beredar video di media sosial cekcok adu mulut antara petugas pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat dengan sejumlah para pedagang kaki lima. Ini dikarenakan saat penerapan PPKM darurat tidak sedikit pedagang yang merasa diberlakukan kurang santun, bahkan terkadang petugas cenderung arogan. Namun berbeda sebagai petugas PPKM darurat, Polres Kebumen memiliki cara unik untuk mengingatkan pedagang kaki lima PKL yang masih melanggar melebihi pukul 20.00 waktu Indonesia Barat patut dicontoh. Petugas PPKM darurat dari Polres Kebumen memilih pendekatan humanis saat menghimbau PKL dengan menyisir kota sejumlah pedagang diberi sekantong beras. Wakapolres Kompol Edi Wibowo saat memimpin kegiatan tersebut mengatakan, semua ini dilakukan untuk mengajak masyarakat lebih tertib dengan cara humanis. Cara ini diharapkan efektif karena langsung melakukan pendekatan secara santun. Yadi, salah satu penjual nasi goreng, mengatakan sebenarnya sudah mengetahui aturan PPKM darurat, namun karena terdesaknya ekonomi mengharuskan ia tetap berjualan hingga di luar waktu yang telah ditentukan, yakni maksimal pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Menurutnya, adanya PPKM darurat ini membuat para pedagang menjerit lantaran dituntut harus tutup lebih awal dan tidak melayani makan di tempat. Ini sangat berdampak pada menurunnya pendapatan khususnya bagi yang berjualan di malam hari. Tutup atau gimana? Disuruh tutup, menepi peraturan itu PPKM itulah. Tapi Bapak tahu ya ada PPKM darurat? Ya, udah tahu. Udah tahu. Terus tadi polisi arogan nggak, Pak, sama Bapak? Tadi sempat kayaknya ngobrol sama Pak Polisi tadi ya, itu sempat. Diminta apa itu, disuruh apa ya? Kita suruh menetap peraturan ini, PKM-nya itu. Gimana Pak menurut Bapak sejauh ini? Operasi sih, yang dilakukan Polisi Polres Kebumen ya, sudah cukup te, bagus belum? Ya bagus sih, ya cukup bagus lah itu. Kalau itu pagi, itu kalau berasa mungkin ya, kalau jam segitu mungkin ya belum dapat. Itu sih ya, bahasanya itu. Tapi Bapak tahu ini ya, sebenarnya ya, melanggar ya? Ya, melanggar emang. Dari Kebumen, Parianto Banyumas TV melaporkan.